menjalin silaturahmi ke Polres Purwakarta buka puasa bersama elemen masyarakat di Kota Purwakarta Kamis sore. Polres Purwakarta menggelar buka bersama Muspida, Muspika, tokoh agama dan tokoh pemuda. Kegiatan itu dihadiri oleh Kapolres Purwakarta, PJ Bupati Purwakarta, Ketua KPUD Purwakarta, Tua Panwaslu Purwakarta, Danyon Armed Pasopati, Danmin Pasopati Purwakarta, Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh jajaran Mapolres Purwakarta. AKBP Twedi Aditya Banyahdi, Kapolres Purwakarta bilang, kegiatan buka bersama ini untuk meningkatkan sinergitas Polri, TNI, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Sementara itu, acara ini dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi secara langsung mempererat tali persaudaraan. Kalau TNI Polri tidak akan kuat kalau tidak ada dukungan semua elemen masyarakat. Dirinya juga menambahkan kalau dirinya sengaja mengundang pasangan calon bupati dan wakil bupati Purwakarta. Dirinya bilang, kalau Purwakarta sendiri punya 3 agenda besar yang akan dihadapi oleh masyarakat Purwakarta. Salah satunya, pilkada. Dirinya menyampaikan kepada pasangan calon untuk mendukungnya sama-sama menjaga konduktivitas Kabupaten Purwakarta. Kegiatan buka puasa untuk meningkatkan sinergitas antara TNI, Polri, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, Muspida. Jadi, karena TNI dan Polri itu tidak bisa kuat kalau tidak ada dukungan masyarakat. Selain Muspida, saya juga mengundang Muspika. Tadi ada Pak Camat juga diundang, kemudian MUI Kecamatan kita undang. Nah ini kami mengundangnya tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan. Andri Anggara, Badar TV, Purwakarta.